dalam belah ketupat A B C D, sudut D A B, D A B ini 140 derajat. Maka tentukanlah sudut-sudut yang lainnya. Oke, sekarang kalau dalam belah ketupat itu yang berhadapan sama. Jadi sini 140 derajat juga. Nah, sedangkan total sudut dalam segi 4 itu adalah 360 min 140 tambah 180, 280, maka sisanya tinggal 120. Bukan 120, tapi tinggal 80 aja. 80 aja, maka kita bagi 2, di sini akan menjadi 40 dan sini juga 40 derajat. Oke, berarti sudut DCB sama dengan 140. Sudut CDA sama dengan 40. Sudut CBA sama dengan 40 derajat. Oke, makasih, semoga bermanfaat.